Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, terletak di Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Berada di kawasan yang indah dan sejuk, menjadikan kehidupan akademis dan non-akademis di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sangat menyenangkan. Keinginan untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan tenaga kesehatan yang berkompeten menjadikan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pelayanan prima terhadap mahasiswa, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas secara berkala memberikan berbagai pelatihan kepada tenaga kependidikan sehingga dapat terjadi iklim yang kondusif dalam berbagai pelayanan administrasi. Saat ini, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas telah memiliki 23 program studi. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter, serta berkesinambungan dengan selalu berupaya melengkapi sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas fokus pada upaya internasionalisasi pendidikan dan riset serta kerjasama industri dalam upaya turut membangun Universitas Andalas menjadi universitas kelas dunia. Sebagai wujud nyata kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, maka didirikanlah Laboratorium Biomedik Divisi Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi pada bulan Maret 2020. Dan saat ini telah melakukan pemeriksaan sampel COVID-19 terbesar di Indonesia.
kegiatan kemahasiswaan untuk melatih soft skill cukup menggembirakan, baik di bidang minat, bakat, dan pengalaman organisasi. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai visi menjadi institusi pendidikan terkemuka dan bermartabat. Saat ini, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memiliki staf pengajar yang profesional, tenaga kependidikan yang siap mendukung proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang unggul. Pada tahun 2020, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengembangkan sistem teknologi informasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan baik akademik maupun non-akademik. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas secara berkala selalu melakukan pengabdian masyarakat yang melibatkan semua mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan mengajak mahasiswa berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kesehatan di tengah masyarakat, diharapkan pada akhirnya Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat mewujudkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang berkualitas demi kejayaan bangsa.